Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira kita langsung saja masuk ke materi ya judul kajiannya apa pak? empat larangan jual beli dalam satu hadis hadis yang saya maksud adalah hadis yang tertulis di depan. Sebelumnya kita akan mengenal pembagian ilmu. Secara umum ilmu dibagi menjadi dua. Ada ilmu riwayah dan ada ilmu diraya. Ilmu riwayat adalah ilmu yang membahas tentang Validitas sumber dalil, dan ini banyak kaitannya tentang masalah menilai keabsahan sebuah hadis. Maka, kita bisa menilai hadis ini sahih, ataukah doif bisa diterima, ataukah tidak bisa diterima. Pirantinya adalah ilmu riwayat. Kemudian, ada ilmu yang kedua adalah ilmu diroyat. Ilmu diroyat adalah ilmu yang membahas tentang kandungan dari sebuah dalil. Apa yang bisa saya ambil pelajaran dari dalil ini? Hadis ini menyimpulkan tentang hukum apa saja? Itu dipelajari dengan menggunakan metode ilmu dirayat. Para alil hadis mereka secara umum unggul dalam masalah ilmu riwayah. Sedangkan para ahli fikih mereka lebih unggul dalam masalah ilmu diraya. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi ilmu ini kepada masing-masing hambanya sesuai yang dia kehendaki. Dan jarang sekali dijumpai ada orang yang menggabungkan antara riwayah dan diraya. Sehingga Allah menghendaki agar terjadi kerjasama yang baik antara para ulama yang lebih dominan dalam masalah ilmu riwayah dengan ulama yang lebih dominan dalam masalah ilmu diraya. Meskipun mereka semuanya punya. Mereka yang ahli riwayah punya diraya. Mereka yang ahli diraya juga punya riwayah. Tapi secara dominan, yang ahli riwayah lebih dominan di riwayah. Yang ahli diraya lebih dominan di diraya. Meskipun sebagian ilmu sebelahnya mereka punya. Imam Ash-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kepada murid-muridnya. Beliau dibandingkan muridnya seperti Imam Ahmad, kemudian murid-murid beliau yang, yang, lain. Beliau mengaku kalah dalam masalah ilmu hadis. Karena itu beliau pernah berpesan kepada Imam Ahmad, Beliau pernah berpesan kepada Imam Ahmad, kalau kamu menjumpai hadis yang sahih, fa'akhbirni, tolong sampaikan aku. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Antumus saya wa nahnul atibba. Antumus wa nahnul atibba. Kalian itu seperti seorang ahli farmasi dan aku dokternya. Ahli farmasi dia bisa meracik obat. Tapi bagaimana cara menerapkan obat ini untuk orang sakit? Itu bidangnya siapa? Dokter. Sehingga seorang ahli farmasi meskipun dia bisa meracik obat, dia bisa membuat sebuah obat tapi dia tidak punya hak untuk menerapkan kepada orang yang sakit. Itu keahlian dokter. Maksud beliau adalah kalian lebih unggul dalam masalah ilmu riwayah. Tapi bagaimana untuk bisa memahami ilmu riwayah ini sehingga bisa menjadi kesimpulan fikih yang baik itu keunggulan kami. Ini yang disampaikan oleh siapa? Imam Asy-Syafi'i kepada murid-muridnya. Dan itu salah satu di antara bukti bahasanya Allah Subhanahu wa taala membagi ilmu yang Allah anugerahkan kepada hambanya sesuai yang dia kehendaki. Ada yang lebih unggul dalam masalah ilmu riwayah dan ada yang lebih unggul dalam masalah ilmu diraya. Belakangan, ulama kontemporer. Ada dua sumber ilmu yang dia terkenal dengan ilmu riwayah dan yang satunya terkenal dengan ilmu diraya. Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau lebih unggul dalam masalah ilmu riwayah. Dan diakui oleh semua ulama yang lainnya. Maka betapa banyak buku yang di situ mencantumkan disahihkan oleh Albani, didaifkan oleh Albani, dinilai hasan oleh Albani. Sehingga beliau diakui keunggulan dalam masalah ilmu riwayat. Sebaliknya, Imam Muhammad bin Shalal Utsaimin lebih unggul dalam masalah ilmu dirayah. Beliau ketika mendapatkan sebuah hadis yang sahih, beliau bisa menyimpulkan banyak pelajaran yang itu barangkali tidak disampaikan oleh ulama yang lain sehingga beliau lebih unggul dalam masalah ilmu diraya. Di saat yang sama ketika beliau menilai sebuah hadis, beliau kembalikan kepada Syekh Albani. Ini disahihkan oleh muhaddisus Syam. Hadis ini disahihkan oleh ahli hadisnya negeri Syam. Yang beliau maksud adalah Syekh Albani. Karena Syekh Albani tinggalnya di mana? Di Suria, di Syam, di Damaskus. Sehingga beliau dalam masalah riwayah dikembalikan kepada yang lain. Seperti inilah bagaimana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala membagi ilmu kepada para hambanya. Kemudian dalam masalah riwayat untuk Al-Qur'an, walhamdulillah kaum muslimin tidak perlu melakukannya. Karena Allah memberikan jaminan Al-Qur'an itu tidak akan dipalsukan oleh manusia. Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Qur'an dan aku sendiri yang menjaganya. Sementara hadis Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga teksnya sehingga peluang terjadinya pemalsuan hadis yang tersebar di manusia sangat besar. Tapi kalau Al-Qur'an, ada orang buat Al-Qur'an biarkan saja nggak bakalan berhasil dia mempengaruhi kaum muslimin untuk membaca ayat seperti ini. Karena Allah menjamin Al-Qur'an terjaga. Karena itulah di posisi Al-Qur'an ilmu riwayah tidak banyak dibutuhkan. Terus mengapa masih ada misalnya orang yang hafid Quran dan dia mengejar sanat? Guru ini punya sanat, ini punya sanat, akhirnya dikejar sanatnya. Apa manfaat sanat dalam masalah ini? Kalaupun Anda membaca Quran tanpa sanat, kira-kira beda dengan yang baca Quran pakai sanat. Sama persis, mushafnya cuma satu itu. Sehingga suara yang keluar sama. Tidak ada istilah kalau pakai sanat, kul wallahu ahad, kalau nggak pakai sanad kul huwallahu wahid wa wal ada yang seperti itu. Semuanya seragam karena Qur'annya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam masalah Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, kita tidak perlu meneliti validitas Qur'an. Karena yang tersebar di tengah kaum muslimin tidak ada satupun huruf yang dipalsukan. Semuanya otentik persis sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menurut salah satu kiroah yaitu kiroah siapa kalau kira ah kita dari hafaz dan Asim Hafaz dari gurunya yaitu Asim sementara yang dilakukan oleh beberapa ikhwah dan para hufazul Quran orang-orang yang menghafal Quran mencari sanad maka posisi mencari sanad di sini mimba bit tabarruk tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari keberkahan karena ilmu itu ketika dinisbahkan kepada guru akan terlihat lebih berwibawa dibandingkan ketika tidak dinisbahkan kepada seorang guru. Kalau saya mengatakan saya mendapatkan kesimpulan ini dari guru saya Syekh Fulan dengan saya mendapatkan kesimpulan ini karena saya baca buku mungkin orang akan lebih menghargai yang pertama dibandingkan yang kedua. Kemudian sebaliknya untuk masalah hadis sanat di zaman kita sudah tidak memungkinkan untuk digunakan meskipun masih ada karena hadis sudah dikodifikasi. Karena itu kepentingan ilmu riwayah dalam masalah hadis adalah menentukan keabsahan dari sebuah hadis. Bukan menentukan sanat sebuah hadis. Kita semuanya enggak punya sanat. Anda hafal innamal a'malu bin niat. Hafal. Innamal a'malu bin niat hafal. Sanatnya seperti apa? Dari dari guru saya, Ustadz Abdul Hakim, Qala haddatsana Ustadz siapa, Qala haddatsana ada kayak gitu? enggak ada. Dari mulai Ustadz Abdul Hakim ke atasnya itu siapa? Putus jauh sekali. Karena ribuan tahun. Kita ngertinya dari Umar bin Khattab, riwayat Bukhari Muslim. Sehingga kita tidak perlu menyebutkan sanad. Karena hadis sudah dikodifikasi. Maka penelitiannya selanjutnya adalah sanat yang tercantum dalam kitab hadis dan bukan syarat ketika orang memiliki ilmu harus bersanat. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka mempersyaratkan setiap orang yang punya ilmu wajib punya sanat. Kalau nggak punya sanat ilmunya batal. Jadi ada sholat batal ada ilmu batal. Misalnya begini, saya sholat melakukan takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Loh kok kamu salat seperti itu? Dalilnya dari mana? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, Miftahus sholati tuhuru uh, wa tahrimu hat takbir wa taslim. Riwayat Bukhari Muslim. Sanatmu siapa? Saya enggak punya. Cuman saya tahunya riwayat Bukhari Muslim. Orang yang kedua, saya punya sanat. Dari guru saya, Paijo. Dari Paidi, dari Mukimin, dari Mukidi. Sampai terus. Hingga guru-gurunya sampai Imam Bukhari. Tapi prakteknya sama. Allahu Akbar. Dan teks hatinya juga sama. Ada orang yang menilai. Orang yang pertama, ilmunya batal. Sehingga takbiratul ikhramnya batal. Orang yang kedua, ilmunya sah. Maka takbiratul ikhramnya sah. Tapi pemahaman ini pemahaman yang menyimpang. Gara-gara pemahaman seperti ini. Dia menganggap amal semua manusia, semua muslim, yang tidak didasari oleh ilmu bersanat, statusnya batal. Karena amalnya batal, maka dia kafir. Sehingga nanti ketika dia mati tidak boleh disolati jenazahnya dan seterusnya. Ini adalah keyakinan LDII. Makanya mereka mempersyaratkan dalam belajar itu harus memenuhi 3M musnad mangkul mutasil. Bersanat dinukil dari guru nyambung. Itu syaratnya. Kalau ndak batal ilmunya. Meskipun secara praktek sah, sama. Wudunya sama, prakteknya sama. Tapi yang satu punya sanat, yang satu enggak punya sanat menurut LDI yang enggak punya sanat batal. Lo kok bisa kamu menilai batal dari mana wong ini bentuknya sama? Tidak ada istilah ilmu batal yang ada itu ilmu tidak valid. Nah itu ada. Ada orang membawakan sebuah riwayat hadis, tapi nggak valid. Kenapa nggak valid? Di sini ada perawi yang misalnya dia matruk ditinggalkan oleh para ulama yang lain. Atau ini perawi pendusta. Maka ilmu seperti ini, informasi seperti ini nggak valid. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Kalau itu kita terima. Tapi kalau nggak punya sanat, disebut ilmu nggak valid. Ini akidah yang bermasalah. Alhamdulillah akidah ini tidak laku di kalangan kaum muslimin. ya. Kemudian kita lanjutkan. Saya akan membahas hadis ini dari sisi riwayat terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk dari sisi ilmu diraya. Hadis dari Amr bin Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib. Dari ayahnya, dari kakeknya. bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada empat larangan dalam jual beli. Yang pertama tidak halal, tidak halal utang digabung dengan jual beli. La yahillu salafun wa bay. Yang kedua wala syartani fi bayin. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli. Yang ketiga, wala bayu laysa indak. Yang ketiga, tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki. Yang keempat, kepotongnya, wala ribhu yudman. Ada di riwayat yang lain walari bahu malam yudman dan tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung kerugian. Yang keempat, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung rugi. Ini yang saya maksud dengan empat larangan transaksi dalam satu hadis. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu sisi periwayatan dari hadis ini: dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, siapakah ayahnya dan siapakah kakeknya? Nama atau sanat lengkap, nasab lengkap dari Amr bin Shu'aib adalah Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr Ibnu Al-As. Amr bin Shu'aib dari ayahnya. Ayahnya Amr namanya siapa? Ayahnya Amr namanya siapa? Shu'aib. Dari kakeknya. Kakeknya itu kakeknya siapa? Nyanya ini kembali ke mana? Ke Amr ataukah ke Shu'aib? Yang benar ke Shu'aib. Yang benar ke Shu'aib. Sehingga kakeknya Shu'aib namanya siapa? Abdullah bin Amr bin bin As radhiyallahu anhuma. Beliau sahabat ya. Abdullah bin Amr bin As sahabat. Berarti dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, itu maknanya adalah hadis dari Amr bin Shu'aib dari Shu'aib bin Muhammad dari Abdullah bin Amr bin, bin As. Hadisnya urutannya perawi dari siapa yang pertama? Amr bin Shu'aib, kemudian dari Shu'aib bin Muhammad, kemudian dari Abdullah bin Amr bin As. Dan Abdullah bin Amr bin As ini sahabat. Tayyip. Kemudian selanjutnya, ulama berbeda pendapat. Apakah Shu'aib pernah mendengar dari Abdullah bin Amr bin As? Apakah si Shu'aib itu pernah bertemu dengan kakeknya Abdullah bin Amr Ibn Al-As. Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan, Shu'aib tidak bertemu Abdullah. Tidak bertemu, tidak bertemu dengan Abdullah. Sehingga status hadisnya adalah hadis yang mungkati, sanatnya terputus. Karena sanatnya terputus, maka statusnya doif, dan ini pendapatnya Imam Yahya bin Said. Kemudian, pendapat yang kedua mengatakan, "Shu'aib bertemu dan mendengarkan dari Abdullah, sehingga hadis ini sanatnya mutasil nyambung." Maka statusnya hadis yang sahih. Shu'aib mendengar apa yang disampaikan oleh Abdullah sehingga sanatnya nyambung karena itu statusnya hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya. Dan wallahu taala alam pendapat ini yang lebih kuat. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa Syuaib tidak bertemu dengan Abdullah bin Amr tapi membaca catatan Abdullah bin Amr. Catatan apa dari Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr adalah sahabat yang diizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencatat hadis. Dan itu pencatatan hadis yang pertama dalam sejarah Islam. Maka kalau ada orang yang mengatakan kitab hadis pertama adalah muatoknya Imam Malik, ini pendapat yang keliru. Sebelum Imam Malik sudah ada yang menulis hadis. Namanya siapa? sahabat Abdullah bin Amr bin As. Yang tulisan itu, tulisan itu dibukukan kemudian diberi nama dengan Sahifah As-Sadiqah. Sahifah As-Sadiqah. Sehingga Syuaib mendapatkan buku dari kakeknya lalu dia membaca buku kakeknya yang bernama As-Sahifah as, -Sahifah as yang bernama Sahifah As-Sadiqah maka status hadis beliau status hadis beliau tidak mendengar langsung tapi status hadisnya diistilahkan dengan hadis munawalah maka Syu'aib mendapat hadis dari kakeknya yang bernama Abdullah dengan munawalah yang disebut dengan periwayatan dengan munawalah atau juga disebut dengan wijadah. Dia mendapatkan hadis bukan dari mendengar langsung, tapi dengan membaca catatan gurunya atau membaca catatan kakeknya, lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, ulama berbeda pendapat apakah status hadis munawalah atau wijadah itu dianggap sahih ataukah tidak? Ada khilaf dalam masalah ini. Kalau di masa silam semuanya bersumber dari mendengar. Kalau sekarang bisa jadi tulisan itu lebih kuat dibandingkan mendengar seorang guru di masa silam yang tertulis dengan apa yang diucapkan, itu lebih kuat apa yang diucapkan, karena ketika mereka berbicara, mereka sangat waspada, hati-hati, pelan-pelan. Sedangkan yang ditulis mungkin bisa jadi salah, ya, salah dalam arti karena dulu, ketika nulis, sangat cepat, sehingga mungkin ada sisipan kata atau huruf yang di situ bukan bagian dari teks yang aslinya. Wallahu taala alam. Nah, Shahifah as ini kita tidak menjumpai versi cetaknya. Karena itu kalau ditanya di mana buku Shahifah as ini diterbitkan oleh pustaka apa ya? Apakah pustaka Imam Syafi'i atau pustaka enggak ada ya. Enggak ada buku versi cetak untuk Shahifah as -saddiqah. Tapi kita bisa mendapatkan isinya melalui hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan tidak ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lebih kuat hafalan hadisnya dibandingkan diriku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Karena bi biwa'yihi wa yaktubu bi kitabatihi. Beliau menghafal dengan Kekuatan hafalannya dan beliau tulis hadis itu dengan tulisannya, sementara saya hanya mengandalkan hafalanku. Makanya, eh, keautentikan atau keutuhan hafalan yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, itu diakui oleh sahabat Abu Hurairah, lebih sempurna dibandingkan kekuatan hafalan beliau. Meskipun Abu Hurairah sendiri adalah orang yang sangat kuat hafalannya wallahu taala alam. Baik. Insyaallah sampai di sini dipahami ya. Nah, karena barangkali kita tidak banyak berkepentingan dengan ilmu seperti ini, makanya kadang ya kita dengarkan sambil berlalu saja ya. Lain halnya dengan mereka yang punya keseriusan dalam masalah ilmu hadis. Yang seperti ini mereka uh, pahami dengan betul dan mereka suka dengan ilmu tentang masalah penelitian validitas sebuah hadis. Berikutnya kita akan kembali kepada masalah diraya, yaitu mengenal makna dari empat larangan transaksi jual beli yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Yang pertama adalah tidak halal menggabungkan antara utang dengan jual beli. La yahillu salafun wabai tidak halal menggabungkan antara utang dengan jual beli. Apa makna menggabungkan antara utang dengan jual beli? Ishaq bin Mansur, rahimahullah, salah satu muridnya Imam Ahmad, pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang makna salah pun Larangan menggabungkan antara utang dengan jual beli. Lalu Imam Ahmad mengatakan, Si A memberikan utang kepada Si B, summa ya alaihi, alaihi Kemudian mereka menambahkan syarat agar dilakukan transaksi jual beli sebagai syarat tambahan dari transaksi utang. Sehingga yang terjadi seperti ini. Akad 1 yang ini merupakan akad utama ditambah dengan akad 2 yang ini merupakan syarat akad satu, di mana akad pertama adalah utang, sedangkan akad yang kedua jual beli. Jual beli yang dimaksud objeknya bebas, baik bentuknya barang atau jasa. Jual beli kalau jasa namanya apa? Akad ijaroh. Namanya akad ijaroh. Baik jual beli barang atau akad ijaroh, yaitu jual beli jasa. Sehingga ketika ini digabungkan, di mana akad jual-beli menjadi syarat dari akad utang, maka transaksi ini hukumnya tidak diperbolehkan. Sekarang, apa cakupan menggabungkan antara akad jual-beli dan utang digabungkan dilarang? Jadi, hikmah kenapa ini dilarang? Tujuannya adalah dalam rangka untuk sadud dariah menutup setiap celah terjadinya peluang riba karena orang yang mempersyaratkan adanya transaksi jual beli sebagai tambahan dari transaksi utang ada kemungkinan besar dia ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi utang sebagai contoh. Si A memberikan utang kepada si B 100 juta, kebanyakan ya 5 juta. Tapi si A mempersyaratkan, saya mau ngasih kamu utang 5 juta, tapi syaratnya setiap Jumat kamu harus belanja di toko saya. Nanti utangmu silahkan dikembalikan dengan nominal yang sama, utang 5 juta, balik 5 juta, saya enggak minta spesial pun kelebihan, saya tahu itu riba. Ya. Tapi syaratnya satu. Setiap pekan kamu wajib belanja di toko saya. Berarti di situ ada syarat apa? Antara eh, syarat jual beli sebagai tambahan dari utang. Maka orang ini mendapatkan kelebihan dari transaksi utang yang dia berikan dalam bentuk keuntungan jual beli. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah celah terjadinya riba. Atau sebaliknya. Ada orang memberikan utang kepada para petani atau para nelayan. Saya mau ngasih utang, tapi dengan syarat nanti semua hasil pertanian, atau kalau kamu mendapatkan ikan atau komunitas yang bisa diekspor, wajib dijual ke tempat saya. Kalau kamu nggak mau seperti ini, maka saya nggak mau ngasih utang. Berarti ini juga menggabungkan antara utang dengan jual beli, hukumnya terlarang. Baik, berarti di sini. Alasannya adalah kenapa ini dilarang? Karena ini menutup celah terjadi riba. Bentuk ribanya apa? Bentuk ribanya apa? Mendapat keuntungan dalam bentuk mendapat keuntungan dari transaksi utang piutang. Padahal kita punya kaidah baku, kullu qardin jarra naf'an ar-riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka statusnya adalah riba. Baik. Saya memperlebar tentang makna manfaat dari utang. Manfaat dari akad utang, manfaat dari akad utang ada tiga macam. Yang pertama, manfaat bagi debitur saja, bagi debitur bagi penerima utang. Maka hukumnya tidak dilarang boleh, misal. Saya memberikan utang kepada si A 10 juta. Lalu duit itu dipakai untuk usaha oleh si A. Dan dia untung. Akannya tadi utang ya, bukan investasi. Akannya utang. Dipakai usaha oleh si A dan dia untung. Berarti si A dapat manfaat enggak dari transaksi utang 10 juta? Dapat. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Karena posisi si A sebagai debitur. Orang yang menerima utang. Yang kedua, manfaat bagi manfaat bagi kreditur saja. Ini hukumnya riba. Saya memberikan utang kepada si A 10 juta, saya minta nanti tolong kembalikan 11 juta. Berarti saya mendapatkan tambahan 1 juta dan itu murni milik saya. Maka statusnya tambahan yang hanya didapatkan oleh debitur oleh kreditur saja, ini hukumnya riba. Yang ketiga Manfaat bagi kedua pihak, baik debitur maupun kreditur, di bagian ini ulama khilaf. Apakah ini diperbolehkan ataukah tidak? Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya adalah manfaat yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi utang, artinya setiap transaksi itu berlangsung pasti baik yang memberi utang maupun yang diutangi sama-sama dapat manfaat. Contohnya di masa silam itu ada akad suftaja. Apa itu akad suftaja? Misalnya seperti ini. Anda mau berangkat ke Bandung. Bawa uang 100 juta dan tidak ada ATM, enggak ada bank. Enggak ada bank. Semuanya eh, bawa uang yang dibawa pakai manual bawa uang. Anda merasa ini kalau saya bawa uang 100 juta perjalanan naik angkot ke Bandung ya, pindah dari satu angkot ke angkot yang lain sampai Bandung berapa kali begitu ya ini berbahaya sehingga kalau saya nekat bawa 100 juta bisa jadi ini mengancam keselamatan dirinya maka saya cari solusinya solusinya adalah saya mencari orang Jakarta yang punya keluarga di Bandung orang di Jakarta punya keluarga kaya di Bandung. Ketemulah si A. "Wah, kamu kan punya kakak namanya B di Bandung. Kakakmu mampu kan? Saya mau melakukan akad seperti ini. Saya utangkan kepada kamu 100 juta. Nanti tolong buatkan satu bukti, kemudian saya akan tagih senilai 100 juta kepada kakakmu di di Bandung. Model akad seperti ini namanya suf suf tajah." Ada orang bertanya, kalau saya nabung di bank syariah dengan akad wadiah, wadiah di bank syariah itu tanpa bunga, tanpa administrasi. Daftar hanya 20 ribu atau mungkin 25 ribu, selanjutnya layazidu walayangkus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Berapapun uang yang Anda storkan, utuh. Tapi kita punya fasilitas yang Semuanya bisa kita lakukan. Fasilitas bank sebagaimana umumnya bisa narik di semua ATM, bisa bertransaksi, bisa pakai internet banking atau mobile banking. Sementara kita tidak menerima, atau kita tidak diwajibkan bayar biaya administrasi. Itu riba bukan, karena kita dapat manfaat. Padahal betul kita nggak dapat bunga, tapi kita dapat layanan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh. Pihak bank. Maka ini persis seperti suft aja. Jadi Anda store uang di BNI eh, Tanah Kusir, misalnya 100 juta, kemudian Anda berangkat ke seluruh Indonesia, pokoknya selama ada nama BNI misalnya, ya, atau ada nama bank A, kemudian Anda ambil. Berarti ini akan apa? Suft aja. Dan manfaat yang Anda dapatkan dalam hal ini, ini bukan termasuk eh, transaksi riba. Karena di sini Anda memberikan utang di satu titik, kemudian diambil di tempat yang lain. Itu kan sama dengan ikrarnya si bank, silakan pokoknya kamu kalau ketemu nama saya tarik duit kamu di situ. Itu bukan riba menurut pendapat yang lebih kuat meskipun dalam ini ada khilaf. Dan di antara yang berpendapat demikian, bolehnya akad suftaja adalah Ibnu Abbas. Beliau membolehkan adanya suftaja. Baik. Saya memberikan mukaddimah ini karena mau melebar ke masalah GoFood. Ini perselisihan yang ya lebih serius dibandingkan masalah politik. antara yang menghalalkan dengan yang mengharamkan. Antara yang menilainya riba dan menilainya mubah. Tayyip. Pendekatan yang terjadi pada GoFood dengan skema normal ya. Kalau misalnya ada tambahan aturan dan seterusnya eh, belum kita masukkan dulu. Dengan skema normal dulu. Dengan skema normal akad yang terjadi pada GoFood ada dua Pertama akad apa? Ijaroh. Yang kedua akad utang. Begitu ya. Anda pesan dibelikan makanan. Kemudian nanti diantarkan ke rumah. Dengan biaya tertentu. Dan yang kedua pihak driver memberikan talangan untuk membeli senilai makanan yang Anda pesan. Berarti di sini ada dua akad, akad ijarah dan akad utang status akad ijaroh ini akad apa pak jual beli akad jual beli jual beli apa jasa sehingga kalau ini digabungkan antara akad ijaroh dan akad utang berarti masuk dalam larangan la yahillu salafun wabaih tidak halal antara utang digabung dengan jual beli tidak halal menggabungkan antara utang dengan jual beli. Karena itu berdasarkan peningkatan ini, beberapa tidak menilai haram seperti Al-Ustadz Dr. Arifin Batri. Beliau mengatakan ini haram karena menggabungkan antara akad utang dengan jual beli. Kemudian Ustadz Erwandi membandingkan pakar dan pakar. Ya. Al Ustadz Dr. Erwan di Tarmizi, Hafizahullah, beliau mengatakan betul ini menggabungkan akad utang dengan jual beli, tapi larangan utang dengan jual beli itu ilahnya adalah sadud dariah, menutup celah terjadinya riba, menutup celah terjadinya riba. Dan kaidahnya begini, dan ah jaza lil Perbuatan yang dilarang karena alasan satu dari a ah diperbolehkan jika di situ ada maslahat yang besar. Perbuatan yang dilarang karena alasan satu dari a ah diperbolehkan karena ada maslahat yang besar. Sebagai contoh. Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, hukumnya dilarang. Tapi bagaimana kalau di situ ada maslahat? Dokter memeriksa tapi nggak boleh nyentuh. Kemudian diterawang jarak jauh. Kelihatannya kamu sakit hati. Itu tanpa dokter bisa ya. Maka dalam posisi tertentu yang dia nggak sudah nggak ada dokter yang sejenis, adanya dokter lawan jenis dan mau tidak mau harus menyentuh bagian tertentu. Boleh enggak dia harus menyentuh? Boleh enggak dia menyentuh sementara tidak ada cara yang lain kecuali harus menyentuh? Larangan menyentuh lawan jenis bentuknya adalah satu dari a. Ah. Karena dia dari atun ilah zina. Ini adalah celah terjadinya zina. Sehingga Islam melarang dari awal, dari depan menyentuh kemudian berpandang-pandangan dan seterusnya. Karena itu perbuatan seperti ini dilarang sebagai satu daria. Diperbolehkan ketika di situ ada maslahat. Diperbolehkan karena di situ ada maslahat. Ma'muni asad dan lidaria jazalil maslahati arrajihah. Karena itu kata uh, alustad Dr Erwandi, mengingat ini larangannya adalah berlatar belakang satu daria, disebabkan menutup celah, maka boleh jika di situ ada kebutuhan yang besar. kata Ustadz Arifin, ya semua satu dari ayat itu dilarang. Tidak harus nunggu ada kasus. Kalau nunggu ada kasus baru diperbolehkan, nanti jadinya aturan itu nggak bisa ideal. Kemudian Ustadz Irwandi mengatakan, kondisinya berbeda. Di Jakarta, orang yang kerja di lantai 15, kalau untuk makan siang saja harus turun nyari makan, balik lagi nggak sempat sholat duhur nah, ya, itu nggak ada di Jember kayak gitu sehingga kondisi darurat di Jakarta untuk bisa menggunakan GoFood lebih besar maka beliau tidak setuju jika larangannya kembali kepada masalah menggabungkan antara utang dengan jual beli namun beliau juga tetap melarang Ustaz dengan alasan struk yang diterbitkan oleh merchant oleh warung dengan yang diterima oleh driver itu berbeda. Atau yang distorkan oleh driver. Driver membayar misalnya harga makanan 20.000. Dia membayar 20.000. Struk yang terbit 24. Ada selisih 4.000. Berarti itu kan sama dengan gini. Saya yang memberi utang 20.000 tapi nagih 24. Sesuai struk yang tercantum. Berarti kalau seperti ini benar, maka dia dilarang bukan karena menggabungkan antara akad utang dengan jual beli, tapi dia dilarang karena ada perbedaan antara nilai yang diutangkan dengan nominal yang diberikan oleh nasabah. Saya pesan Bapak, Pak tolong belikan soto. Utangi dulu. Harga soto 20.000. Tapi pihak e, warung memberi Anda diskon, Mas, ini karena saya lagi ulang tahun, 15.000 saja. Ini terlepas hukum ulang tahun ya, pokoknya dia bilang saya lagi ulang tahun, 15.000 saja. Anda bayar 15.000. Berarti Anda memberi utang ke saya berapa? 15. Meskipun bandrol umum soto itu 20. Berarti tagihan yang harus Anda berikan ke saya berapa? 20 atau 15? 15. Sesuai dengan nominal yang Anda serahkan. Kalau Anda minta lebih, berarti ini memberikan utang dan minta kelebihan. Hukumnya tidak diperbolehkan. Mahfum insya Allah. belum? Paham ya? Walhamdulillah. Tayyip. Walhamdulillah kita uh, insya Allah bisa memahami. Nah, contoh praktek seperti ini banyak di beberapa kampung ya. Seperti kampung nelayan tuh banyak kayak gitu. Ada orang kaya yang memberikan utang kepada para nelayan. Dia tidak minta kelebihan spacer pun, tapi syaratnya hasil kamu melaut kepiting kemudian ikan kerapu atau apa yang bisa diekspor wajib dijual ke saya. Kalau ndak ketahuan dijual ke tempat yang lain, utangnya langsung diambil. Nah, yang saya tahu seperti ini juga dipraktekkan dalam eh, akad, apa kalau pembibitan ayam, ya. kemitraan pembibitan ayam. Dia ada perusahaan yang ngasih eh, bibit, kemudian pakan, obat, dan seterusnya. Petani menyediakan kandang dan tenaga, kemudian nanti di masa panen. Per ekor akan dibeli dengan harga sekian sesuai kesepakatan. Nah, status bibit, kemudian pangan, makanan, kemudian obat. Saya pernah tanya, ini nanti kalau misalnya gagal semuanya, misalnya terjadi bencana, ada angin, mati semuanya, itu ganti enggak? Jawab dia, ganti. Berarti kalau ganti, ini bukan akad musyarakah, bukan akad mudorobah, tapi akadnya utang sehingga mewajibkan pihak petani ketika panen harus dijual kepada perusahaan ini sama dengan menggabungkan antara utang dengan jual beli. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia nggak urus ganti hukumnya diperbolehkan. Seperti saya titip pedet anak sapi di seorang petani. Tolong ini dirawat pak. Nanti kalau gede kita jual untung kita bagi dua. Pedetnya mati Petani nanggung enggak? Enggak. Karena akadnya akad mudoroba. Saya ngasih modal berupa binatang, kemudian petaninya sebagai tenaga yang mengelola, nanti ketika besar dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Paham misalnya ini? Alhamdulillah. Kemudian saya beralih ke akad yang kedua. Nabi SAW bersabda, wala syartani fi bay'in tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli wala syartani fi bay'in tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli ulama khilaf terkait masalah wala syartani fi bay'in ulama beda pendapat dalam masalah makna wala syartani fi bay'in Pendapat yang pertama yang dimaksud dua syarat dalam satu jual beli adalah jual beli inah. Jual beli inah. Perlu dijelaskan makna jual beli inah? nggak perlu ya. Jual beli inah sudah paham kan? Belum. Belum, baik. Jual beli inah seperti ini. Saya butuh duit Lalu saya datang ke si A. Wahai A, saya mau utang 5 juta. Saya butuh duit. Maka si A enggak mau ngutangi. Nanti kalau saya ngutangi kamu 5 juta, wah saya rugi. Uang ini inflasi. Sementara saya enggak boleh menerima keuntungan sepeser pun. Karena itu riba. Nah, saya enggak mau. Lalu si A ngasih solusi. Gini saja. Ini saya punya berlian. Saya punya berlian. Saya jual ke kamu secara kredit harganya secara kredit harganya 5 juta. Saya jual ke kamu secara kredit belian ini harganya 5 juta. Sepakat? Sepakat. Setelah itu tolong jual belian itu kembali ke saya. Dengan harga tunai 4 juta. Akhirnya saya serahkan belian itu, saya jual kembali seharga 4 juta cash. Si A bayar 4 juta ke saya. Sudah? saya pulang membawa apa? Uang 4 juta plus utang senilai 5 juta. Ya enggak? Jelas atau plus? <laughs> loading. Loading. Eh, bingung? Bingung ya? Um, baik. Saya ganti HP saja ya. <laughs> Barangkali kalau HP enggak bingung. Anda butuh uang, datang ke saya. Mau utang 3 juta. Bendanya cuma satu, HP saja ya. Anda mau utang 3 juta. Tapi saya enggak mau ngasih. Karena kalau saya ngasih utang, saya enggak dapat untung. Dapatnya buntung. Karena duit itu turun nilainya. Akhirnya sebagai solusi, saya melakukan transaksi jual-beli dengan satu produk. Dua jual-beli tapi satu produk. Jual beli pertama, saya jual HP ini kepada Anda senilai 3 juta kredit selama setahun. Andaikan ini selesai berarti Anda pulang bawa HP dan Anda berkewajiban untuk nyicil ke saya sebanyak 3 juta selama setahun. Tapi belum selesai sampai di sini. Saya minta kepada Anda tolong HP ini jual kembali ke saya. Seharga 2 juta tunai. Kemudian Anda jual lagi ke saya. Lalu saya kasih uang 2 juta. Anda pulang. Bawa apa? Duit 2 juta. Utang 3 juta. Saya pulang bawa HP plus piutang 3 juta. Ya enggak? Ini namanya jual beli inah. Dan itu aslinya adalah akad utang piutang yang memberikan kelebihan. Karena aslinya saya ngasih utang 2 juta, tapi Anda harus bayar 3 juta. Meskipun dikasih kamuflase dengan akad jual beli, biar tidak kelihatan ribanya. Padahal ini lebih parah dibandingkan riba biasa. Karena dia mengakali riba. Hilah hey untuk transaksi riba. Sehingga jual beli inah, hukumnya dilarang. Maka kata Ibnul Qayyim, ini pendapatnya Ibnul Qayyim ya, ini pendapatnya Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, uh, jual beli inah, jual beli ina, hukumnya dilarang, dan itu dua syarat dalam satu akad, karena terjadi dua transaksi, dua jual beli dalam satu jual beli, hukumnya dilarang. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dua syarat dalam jual beli adalah dua ketentuan dua dua ketentuan dua kesepakatan dalam satu akad. Dua kesepakatan atau lebih dalam satu akad. Sehingga orang kalau menjual sesuatu, jika hanya ada satu kesepakatan saja boleh, tapi kalau dua enggak boleh. Misalnya begini. Pas saya beli ikan, tapi tolong dibersihkan dan dimasakkan. Berarti ada berapa kesepakatan? Dua. Dan diantarkan, tiga. Dibungkus dulu, empat. Semakin banyak Anda menyebutkan poin-poin yang Anda minta, dan itu disepakati, hukumnya terlarang. Karena ada lebih dari satu kesepakatan. Yang boleh, yang boleh satu kesepakatan. Terus caranya gimana? Caranya saya beli ikan, dimasakkan, koma, dibungkus, koma, diantarkannya. Kalau koma kan satu ya. Koma sama dan beda enggak? Hah? Koma sama dan tuh beda atau sama? Ya sama saja Pak ya. Baik koma maupun dan ya sama saja. Nah kalau satu saja boleh. Misalnya saya beli ikan sekalian dibersihkan, boleh. Tapi dibersihkan dan dimasakkan dua kesepakatan nggak boleh. Saya beli ini tapi tolong dibungkus dan diantar. Nah itu dua. Tapi kalau diantar saja nggak dibungkus boleh. Gimana? Mau habis ya. Jadi beli es tolong diantarkan nggak usah dibungkus. Dan ini zahir dari pendapat Imam Ahmad. Maka kata Imam Ahmad, meminta dua ketentuan dalam satu transaksi hukumnya dilarang. Namun ini pendapat yang dinilai lemah oleh beberapa ulama yang lain termasuk Ibnu Qayyim karena itu kata Ibnu Qayyim makna yang lebih tepat jual beli ina. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan dua syarat dalam satu jual beli maknanya adalah Maknanya adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad. Misalnya begini: akad satu plus akad dua, di mana akad satu ini akad utama, sementara akad dua adalah syarat akad satu. Apapun bentuk akadnya, baik yang sifatnya... Komersil maupun non-komersil, bahkan sampai pun misalnya akad nikah. Saya mau beli rumah bapak, asal saya dinikahkan dengan putri bapak. Ini hukumnya nggak boleh, karena menggabungkan antara apa? Akad jual beli dengan akad nikah. Ini nggak boleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Kudama. Saya, contohnya, misalnya begini saya mau beli rumah kamu, tapi dengan syarat kamu harus sewa rumah itu. Ada orang butuh duit, ingin jual rumahnya, tapi rumah itu pelosok gitu ya, di dalam ngelirik saja orang malas untuk tinggal. Tapi kita ingin bantu. Cuman nanti kalau saya sudah beli buat apa rumah kayak gini? Namun kita ingin bantu. Akhirnya kita berpikir, ya, sebenarnya saya masih bisa ngambil keuntungan. Caranya gimana? saya beli, tapi saya minta dia tinggal di situ dengan akad sewa. Saya mau beli, tapi kamu harus tinggal di sini ya, dengan akad sewa. Sehingga di situ menggabungkan apa? Antara akad jual beli dengan sewa. Di mana akad sewa ini syarat untuk akad jual beli. Apa ilahnya sehingga ini dilarang? Ini dilarang karena ini kezaliman sebenarnya saya pinginnya yuk pindah dari sini butuh duit tak pakai pindah tapi karena orangnya maksa saya harus tinggal di sini ya sudah saya terpaksa tinggal yang penting rumah saya laku berarti dia melakukan akad yang kedua di posisi terpaksa karena kepepet harus melakukan akad yang pertama maafum ini jelas atau belas? jelas jelas alhamdulillah Baik, dan saya tambahkan ya, bahwa menggabungkan dua akad dalam satu akad itu ada dua. Menggabungkan dua akad dalam satu akad ada dua bentuk. Yang pertama seperti ini bentuknya: akad satu digabung dengan akad dua, di mana akad satu adalah akad utama dan akad dua adalah akad tambahannya, akad syarat dari akad satu. Padahal padahal akad 2 ini tidak ada hubungannya dengan akad 1. Artinya kalau tidak ada akad 2, akad 1 akan tetap berjalan dengan baik. Jadi di kasus yang pertama, andai kan tidak ada akad yang kedua, akad satu tetap bisa berjalan dengan baik. Maka ini ketika digabungkan dalam arti yang dua jadi syarat, hukumnya tidak diperbolehkan. Sudah? Yang kedua yang kedua. Akad satu, yang ini akad utama, plus akad dua, di mana akad dua ini pelengkap akad satu. Dalam arti orang tidak bisa melakukan akad pertama jika dia tidak melakukan akad yang kedua. Kok bisa Pak? Dia akan mengalami kesulitan untuk bisa menggunakan objek transaksi kalau dia tidak bisa melua, tidak melakukan akad yang kedua. Contohnya orang yang beli tanah maka di saat yang sama dia harus membeli akses menuju lokasi tanah. Kalau enggak ya dia seperti Pak Eko masuk Pak Eko rumahnya dikepung oleh rumah yang lain. Kalau enggak melompat. Terbang dan itu enggak mungkin, sehingga dia harus melakukan akad yang kedua, yaitu membeli jalan atau menyewa jalan agar dia bisa menuju tanah yang menjadi miliknya. Contoh yang lain, andaikan botol minuman itu beli, berarti ketika orang beli minuman harus beli botolnya karena enggak mungkin ditaruh tangannya mana, bawa pulang. Pasti dia butuh wadah. Termasuk misalnya orang beli burung, maka dia harus beli sangkar dan seterusnya. Berarti transaksi yang kedua adalah pelengkap transaksi yang pertama. Baik. Contohnya gimana, Pak? Saya menemukan contoh ini, saya menemukan contoh ini seperti akad franchise. Franchise itu boleh atau tidak? franchise ya. Coba kita lihat pelaku franchise. Pelaku akad franchise. Dalam akad franchise ada dua pelaku. Yang pertama franchisor, yang kedua franchisee, gini ya. Ini penjualnya, ini pembeli franchise. Kita lihat objeknya. Objek franchise. Objeknya apa saja, Pak? Brand Terus, SOP, sistem, dan semua cara masak itu masuk SOP, ya. Terus, bahan baku kurang lebih seperti ini, ya. Baik, produk franchise yang utama, yang mana yang utama, yang paling utama brand, karena Anda melihat potensi pasarnya. Kalau bahan bakunya, dimanapun ada. Sop ya, meskipun kita tidak tahu, tapi orang bisa niru yang susah. Ini, anda pakai nama orang lain tanpa dapat restu dari pemilik. Ini termasuk kriminal, baik sehingga orang ketika melakukan transaksi pada brand tidak mungkin bisa terlaksana tanpa pelengkapnya. Karena itu, akad kedua menjadi pelengkap bagi akad pertama. Misalnya anda e, membuka e, KFC, tapi ternyata cara masaknya beda, SOP-nya beda, bahan bakunya beda, itu tidak bisa lagi lagi jadi KFC, meskipun brandnya pakai nama orang lain. Baik. Nah brand bisa jadi dia disewakan. Brand tidak dijual, enggak ada ya brand yang dijual, terlalu mahal. Sementara SOP dan bahan baku bisa jadi dijual. SOP disewakan juga biar nggak pindah hak milik. Bahan baku dijual. Berarti di sini ada berapa akad? Tiga akad. Akad satu akad utama, akad dua dan tiga sebagai akad pelengkapnya. Di mana akad satu tidak akan bisa berjalan dengan baik, tanpa melakukan akad dua dan tiga. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Boleh? Sisi larangannya di mana? Tidak ada ya. Nah, ini diperbolehkan karena akad dua dan tiga ini sebagai akad pelengkap dari akad satu. Dari akad brand. Begini ya. Paham? Dong, tak 11 nyale, ya. Alhamdulillah Baik, kita ulang menggabungkan dua akad dalam satu akad. Maknanya ada? Ada? Dua atau tiga? Dua, tiga. Maknanya ada tiga. Satu, satu. jual beli ina yang kedua yang ketiga lo apa makna menggabungkan dua akad dalam satu akad kok maknanya menggabungkan dua akad dalam satu berulang nanti jadi baik wala syartani fi tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli maknanya ada tiga salah satunya menggabungkan dua akad dalam satu akad apa makna menggabungkan dua akad dalam satu akad ada dua bentuk yang pertama akad satu digabung akad dua di mana akad dua adalah syarat dari akad satu meskipun tidak ada hubungannya yang ini hukumnya apa dilarang nggak boleh kenapa nggak boleh mengandung unsur zalim yang kedua akad satu digabung dengan akad dua di mana akad dua adalah pelengkap dari akad satu. Yang ini hukumnya boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena orang tidak akan bisa memanfaatkan akad pertama tanpa melakukan akad yang kedua. Sudah? Taib. Kita akan sambung ke bagian yang ketiga dari hadis. Yaitu sabda Nabi SAW, Wala bay'u ma laysa indak tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki. Tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki. Mengapa menjual barang yang tidak dimiliki hukumnya dilarang? Karena ada dua alasan di situ. Mengapa dilarang? Alasan yang pertama karena goror. Tidak jelas keberadaan barang. Sehingga, apakah kita bisa menjamin dapat barang atau tidak? Kita nggak tahu, karena itulah tidak ada kepastian pada waktu kita bertransaksi. Apakah nanti dapat barang atau tidak, sama sebagaimana orang jual beli janin yang berada dalam kandungan induk? Maka, di situ tidak ada kepastian apakah nanti bisa lahir dengan selamat atau tidak. Seperti orang yang menjual barang yang belum dimiliki, nggak ada kepastian apakah nanti dapat barang atau tidak. Karena itu jual beli seperti ini hukumnya dilarang. Karena mengandung goror. Karena mengandung goror. Kemudian alasan yang kedua, jual beli atau menjual barang yang tidak dimiliki hukumnya dilarang. Karena hakikatnya adalah seperti riba fadl, seperti melakukan riba fadl. Karena hakikatnya itu tukar menukar uang, tukar menukar uang dan barang tidak ada. Tukar menukar uang sementara barangnya tidak ada. Contoh ya, Anda buka iklan, misalnya apa? Eh, sandal atau tas, tapi Anda nggak punya barang. Sehingga main comot foto-foto-foto, Anda tempel-tempel di web Anda atau di lapak yang Anda punya. Lalu ada orang yang beli. Maka orang yang beli ini transfer duit. Misalnya harga tasnya 1 juta, dia transfer 1 juta. Kemudian Anda cari supplier. Yang Anda bayarkan, berapa yang Anda bayar? Satu juta atau di bawah satu juta? Di bawah satu juta. Sehingga seolah-olah anda dapat satu juta, sementara anda storkan kurang dari satu juta. Barangnya enggak ada. Maka ini seperti apa? Menjual eh, seperti orang yang melakukan tukar menukar uang dan di situ ada kelebihan. Karena itu hukumnya tidak diperbolehkan dengan ilah di sini ada transaksi riba. Baik, dulu kita sudah pernah membahas dropship ya, di masjid ini ya. Dropship sudah pernah ya? Yang ikut? Ada yang ikut? Ikut ya? Bisa diceritakan dengan lengkap Pak. <laughs> Kalau dulu kajiannya dua jam ya berarti dua jam cerita ya. <laughs> dropship boleh atau tidak? Ada dua pendapat. Yang mengatakan dilarang alasannya apa? yang mengatakan dropship dilarang alasannya apa? Termasuk menjual barang yang tidak dimiliki. Jadi skema dropship seperti yang ada di tempat kita itu dalam istilah fikih muamalah disebut dengan salam hal. Disebut dengan salam hal. Apa itu salam hal? Akad salam tapi akad salam, tapi waktu penyerahan barangnya pendek. Sehingga barang itu didapatkan oleh konsumen dalam waktu kurang dari satu bulan, menurut pendapat Jumhur. Yang ini disebut dengan salam hal. Nah praktek salam hal itu seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Hakim bin Hizam. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, La tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Bagaimana cerita lengkapnya? Cerita lengkapnya seperti ini. Hakim bin Hizam bercerita. Ya Rasulullah, ya tinir rajulu fayuridu minnil laisa indi abta'uhu lahu minasuk, faqala la tabi ma laysa indak Ya Rasulullah, ada orang yang mau membeli sesuatu dariku yang tidak aku miliki. Boleh enggak saya kulak saya kulakkan barang itu di pasar, saya belikan di pasar, kemudian saya serahkan kepada orang ini. Kata beliau, la tabi ma laysa indak, jangan kau menjual barang yang tidak kamu miliki. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Contohnya seperti ini. Ada orang e, punya toko kelontong. Dia jualan telur. Pas ketika itu telur lagi kosong. Tapi dia bisa kulak ke misalnya kota sebelah. Datang pembeli. Pak saya butuh telur satu kilo. Wah lagi kosong ya Pak. Ya nggak apa-apa nanti diantar sore nggak apa-apa. Ya kalau mau nunggu nanti saya antar. Kalau konsumen ini beli langsung ke distributor, beli satu kilo nggak boleh. Distributor hanya bisa mengeluarkan partai besar. Dia tidak jual yang partai kecil. Sehingga orang ini beli di tempat hakim untuk beli partai kecil. Hakim nanti beli ke pasar partai besar setelah barang diantar. Kemudian dia ambilkan sesuai nominal atau sesuai apa sesuai angka yang tadi dibeli sesuai ukuran yang dibeli kemudian diantarkan ke konsumen ini dilarang oleh Nabi saw sehingga pertanyaan kita gini kenapa kok konsumen hakim nggak beli sendiri di pasar kenapa harus beli di tempatnya hakim salah satu pertimbangannya adalah bisa jadi konsumen itu butuh sedikit kalau dia beli ke pasar, nggak bisa. Dia harus beli banyak, harus kulaan. Makanya, dia belinya di tempatnya hakim. Nah, kalau hakim jual ecer, dia bisa jual dengan partai kecil. Sementara kalau di pasar, nggak jual eceran. Akhirnya, orang ini bertransaksi sebelum hakim punya barang itu. Padahal, hakim sudah terbiasa menjual barang itu. Pas ketika itu lagi kosong. Dan ketika ini diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, La tabi malaikatul. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Berarti hakim melakukan akad salam karena uangnya tunai dan waktu penyerahan barangnya singkat sehingga diistilahkan dengan salam hal salam yang waktunya singkat dan ini dilarang oleh para ulama berdasarkan hadis hakim Dropshipping kan kayak gini ya, dropshipper nggak punya barang, lalu ada konsumen yang beli, setelah itu dia apa kan? Konsumen suruh transfer, setelah transfer baru dia carikan ke supplier, terus minta supplier tolong antarkan ke konsumen. Waktunya berapa lama? Waktunya berapa lama? Tiga, empat hari. Luar Jawa misalnya sepekan. Sehingga di posisi ini, dropshipper dia menjual barang sebelum dimiliki berdasarkan pesanan. Terlarang berdasarkan hadis hakim. Ini menurut pendapat siapa? Jumhur ulama. Sayyid. Kemudian saya berpindah ke larangan yang keempat. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko rugi. Berarti kita punya rumus keseimbangan dalam muamalah. Siapa yang ingin peluang untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Jika ada orang yang melakukan transaksi dan dia selalu di posisi untung, nggak pernah rugi, maka itu prinsip ribawi. Makanya riba kan seperti itu. Bisanya hanya untung, kebal, rugi keseimbangan yang diajarkan. Siapa yang mau untung, maka dia harus siap buntung. Harus siap dengan resiko merugi. Karena itu penarapan dari hadis ini, yang pertama, yang pertama adalah tidak boleh ada modal yang dijamin. Tidak boleh ada modal yang dijamin. Contohnya Pak, saya ngasih modal kepada si A ah, silahkan kamu pakai jualan cireng atau apa terserah. Nanti kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi minimal balik modal. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Berarti saya minta peluang untung tapi nggak mau nanggung risiko rugi sehingga skema seperti ini statusnya seperti riba. Dia akadnya utang minta kelebihan ketika ada keuntungan. Tapi kalau rugi dia nggak minta apapun. Kemudian termasuk yang dilarang adalah termasuk yang dilarang adalah menjual barang yang sudah menjual ulang, ya. menjual ulang barang yang sudah dibeli sebelum diterima. Menjual ulang barang yang sudah dibeli sebelum diterima. Contoh: <tuh> Saya beli semen di tempatnya, si A sepuluh sak semen, tapi saya biarkan di toko besinya si A. Setelah itu, saya keliling kampung jualan semen. Ada enggak yang butuh? B, C, D butuh semen dan E, ya. Masing-masing butuh dua sak. Maka saya jual semen kepada mereka dengan ngambil margin, kulaknya 50.000 per sak, saya jual 60.000 per sak. Sudah, ya. berarti saya mendapatkan margin keuntungan, sementara saya tidak menanggung resiko terhadap barang. Kenapa nggak nanggung? Karena semennya di toko besi. Selama semen itu belum saya terima, masih di toko besi A. Kalau ada resiko kehujanan atau e, dicuri orang atau dimakan semut, misalnya ya. Makanya yang nanggung resiko siapa? Toko besi A. Karena saya nggak menerima sama sekali. Sehingga ketika toko, ketika saya laku dapat konsumen, saya minta, "Wahai toko besi A antarkan semen ke B, C, D, E. Pakai armadanya dia Begitu sampai di tempat konsumen Selanjutnya tanggung jawab barang berpindah ke konsumen Saya lepas resiko Itu artinya saya bisa mendapatkan keuntungan Tanpa menanggung resiko kerugian Dan itu dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis beliau Wala'ri Bahu Malam Yudman Tidak boleh ada keuntungan Yang tidak menanggung resiko kerugian Wallahu ta'ala alam. Selesai ya? Walhamdulillahi alamin. Pas jam 2.20. Selanjutnya ngapain kita? Oh tanya jawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. da'wana ya, rabbil alamin. Jika ya ada ya yang mau ya. bertanya dengan mic, disipa Oh ya, Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ustadz, saya mau bertanya. Uh, jadi, uh, teman saya memberikan amanah saya untuk uh, pegang beberapa usahanya, ustadz. Jadi, dia itu punya produk uh, makanan. Ada beberapa cabang. Nah, saya diberikan amanah untuk memegang beberapa cabangnya, dia ustadz. Dengan uh, tidak digaji, jadi sistemnya itu bagi hasil. Sistemnya itu bagi hasil. Terus uh, di cabangnya itu saya melihat ada peluang untuk uh, ini stat karena dia tidak menyediakan air mineral. Dari situ saya uh, apa bicara sama teman saya untuk uh, memproduksi air mineral. Uh, di situ saya uh, modal untuk beli uh, air filternya seperti itu stat. Dengan saya udah kemas akhirnya saya jual di Tempatnya teman saya itu start dengan saya udah markup uh, air mineralnya itu tersebut. Ini ada pelakunya ada berapa ini? Ada dua. Dua. Anda dan teman Anda. Iya yeah, saya sama teman saya. Teman antum sebagai uh, pemodal. Oh. Jadi pemilik uh, restorannya itu Ustaz. Pemilik restoran. Yeah. Pemilik restoran untuk uh, area penjualan minuman uh, untuk area makanan jadi dia nggak uh, ada produk minuman yang air mineralnya hmm. seperti itu hmm. jadi di situ saya mengajukan diri untuk uh, sebagai uh, supply air minumnya yep. di situ saya modal untuk uh, filternya seperti itu stad anda di bagian pengadaan barang ya yeah. iya dengan memproduksi sendiri. Terus yang yang memproduksi ditanyakan sendiri. Nah, saya jadi menjual ke teman saya gitu, Ustaz. Yang pembeli apa konsinyasi? sih? Uh, menjual. Menjual. Berarti beli iya, putus. Beli putus. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Apa yang bermasalah? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus satu lagi, start, boleh start, uh, jadi ada yang mengajukan kepada saya untuk uh, peminjaman uang dia untuk uh, beli motor itu, Ustaz. Uh, jadi saya beliin motornya misalkan sebanyak 10 juta start motornya itu uh, terus dia mau ganti uh, 1 juta selama 10 bulan gitu. Jadi motornya sudah ada? Uh, motornya nanti dibelikan gitu start. Jadi ana mau tanya dulu gitu start. Motornya dibelikan. Ya motornya Berarti Anda tidak stok motor ya? Uh, belum. Jadi ntar saya mau belikan motornya, lalu saya jual ke teman saya itu dengan harga lebih stat Kalau itu kayak gimana start? Baik. Jadi, yang kedua ini, skema yang bisa dilakukan adalah akad murabaha lil amir bishiro. Murabaha lil amir bishiro itu ada dua tahapan. Ada dua tahapan. Yang pertama, rencana akad. Posisi rencana akad itu di kondisi ketika pemesanan. Di posisi ini nggak boleh ada akad sama sekali nggak boleh ada DP, nggak boleh ada akad, karena anda belum punya barang dan orang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Sehingga ketika dia belum punya barang, nggak boleh melakukan akad sepeser pun, nggak boleh terima DP. Nah selanjutnya setelah anda mengabulkan permohonannya, anda melakukan pengadaan barang, beli motor dari dealer. Setelah motor ada, baru dilakukan akad jual beli akad jual beli dengan calon konsumen tadi. Dalam akad jual beli yang berlangsung harus ada hak khiar. Apa itu hak khiar? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad. Jadi misalnya begini, saya sebagai orang yang butuh motor ya. Pertama kali saya menghubungi bapak, bapak belum punya motor. Saya hanya mengutarakan keinginan saya. Saya butuh motor seharga sekian. Bisa nggak kamu menyediakan? Anda jawab bisa. Setelah itu kita berpisah. Terus Anda mengadakan motor. Setelah Anda beli motor, Anda tawarkan ulang. Saya sudah punya motor, jadi beli atau tidak? Kemudian saya datang, saya berak untuk memilih antara jadi beli atau tidak. Loh kan tadi sudah pesan, kok enggak jadi beli? Karena tadi belum akad, sehingga tidak mengikat. Selama belum akad, maka tidak mengikat karena yang tadi baru pesan dan pesan itu statusnya al-wadu rencana akad ini statusnya janji beli dan janji beli itu tidak mengikat karena janji akad itu bukan akad sebagaimana janji nikah bukan nikah nyambung kalau kayak gini ya mas bangun mas nah, yang tidur bangun kalau kayak gini bangun ya nah kemudian kok setelah tawar menawar kita jadi akad, hukumnya diperbolehkan. Anda berat dapat margin. Tapi kalau saya nggak jadi, ini hak saya sebagai calon konsumen yang boleh membatalkan rencana akad. Mampu ya? ya. Alhamdulillah. Cukup? Jazakallahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan ada dua pendapat mengenai dropship. Pendapat pertama dilarang karena termasuk salam hal, bagaimana pendapat kedua? Anda berharap pendapat pertama atau kedua? Pendapat kedua ya, yang membolehkan. Pendapat pertama yang melarang itu pendapat jumhur. Pendapat yang kedua pendapat Syafi'iyah mereka membolehkan salam hal, ini menurut Syafi'iyah boleh. Jadi salam hal jumhur melarang. Syafi'iyah membolehkan tapi ada syarat tambahan selama tidak barang muayyan. Selama bukan barang muayyan. Barang muayyan itu apa? Barang yang Tertentu, tidak ada pilihannya di pasar, cuman satu itu saja. Sehingga, kalau dia nggak dapat satu itu, ya sudah nggak ada barang yang lain. Seperti misalnya barang unik, atau barang milik orang tertentu, misalnya, menjual mobil milik Pak Budi, Pak Budi A itu. Sehingga, kalau bukan mobil bekasnya Pak Budi, dia nggak mau. Bisa nggak dianjamin nanti Pak Budi akan menjual mobilnya enggak bisa. Maka barang bekasnya Pak Budi ini, mobil bekasnya milik Pak Budi ini, statusnya barang apa? Muayyad. Tapi kalau dia pesan secara umum, mobil merek X. Itu banyak sekali. Enggak ada di sini, nanti ada di sini, enggak ada di dealer ini, ada di dealer yang lain. Kalau yang seperti itu bukan barang muayyan sehingga boleh dilakukan salam hal. Wallahu alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam Teman saya minjam uang Untuk modal dekor gereja Dengan memberikan hasil pada saya Bolehkah saya meminjamkan Dan menerima hasilnya Jawabannya Ta'awun ala syirki Wal ithmi wal udwan Ini tolong menolong dalam Kesyirikan Dosa dan maksiat Sehingga Ngasih modal nggak boleh dan kalau sudah terlanjur karena kita nggak tahu, ketahuan setelah dia ngasih bagi hasil, maka bagi hasil tidak boleh diterima. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika menjahitkan pakaian bahan dari penjahit? Dan saya memberi DP, setelah pakaian selesai saya membayar lunas, apakah ini diperbolehkan? penjual itu ada dua makhluk. Penjual ada dua. Yang pertama trader, tajir, pedagang ya. Dia hanya kulak, dia kulak jual, kulak jual. Yang kedua produsen. Dia memiliki unit produksi, Akad dengan produsen disebut dengan akad istisna. Disebut dengan akad istisna. Akad istisna diperbolehkan sekalipun barang belum ada. Karena dia seorang produsen. Jadi dia punya akad khusus namanya akad istisna. Karena itu boleh pesen dulu ngasih DP, meskipun barang belum diproduksi dengan syarat dengan syarat penjual harus punya unit produksi. Kalau dia nggak punya unit produksi hanya kulak jual kulak jual maka dia tidak bisa melakukan akad istisna. Bisanya akad baik jual beli biasa. Bisanya akad jual beli biasa atau akad baik. Kalau dia punya unit produksi bisa dilakukan akad istisna. Contohnya penjahit. Karena itu dalam kasus yang tadi ditanyakan, uh, saya ngasih DP dan nanti sisanya setelah barang jadi hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana menjawab syubhat bahwa riba boleh? Karena saya meminjamkan uang 10 juta yang pada saat itu seharga satu sapi. Jadi saya minta dikembalikan 11 juta agar hanya agar harga pengorbanan sama si peminjam sapi, apa ini? Ya. Agar dikembalikan Rp11 juta. Agar harga pengorbanan sama Nah, baik. Kalau maksudnya begini ya. Ada orang yang mengatakan riba itu boleh selama saling ridho. Yo kan nggak ada paksaan toh ini saling ridho. Dan Allah mengatakan ilah antaku tijaratan antara dem mingkum tidak boleh kamu makan harta orang lain kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Illa antakuna tijaratan antara dimmingkum. Ada di surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Lalu mereka mengatakan, yang penting saling ridho. Sehingga mau riba enggak masalah, judi juga saling ridho. Ya. Jawaban kita, saling ridho itu perdagangan, bukan riba saling ridho dan perdagangan itu jual jual beli. Allah mengatakan saling ridho untuk perdagangan. Artinya saling ridho untuk jual beli. Sedangkan riba itu bukan jual beli. Apa dalil kalau riba bukan jual beli? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga dua hal ini saling kontras, bertentangan. Maka riba bukan jual beli, jual beli juga bukan riba. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan riba sama seperti jual beli atau jual beli sama seperti riba, ini persis seperti perkataan orang jahiliyah, qalu innamal bai'u riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Padahal salah, yang betul riba dan jual beli itu dua hal yang berbeda. Nah yang saling ridho itu jual beli bukan riba. Yang kedua, riba hukumnya boleh kecuali jika berlipat ganda. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, La ta'kulur riba ad-da'afa Janganlah kamu makan riba secara berlipat-lipat. Sehingga kalau ribanya tidak berlipat, mas cuman 8 persen mas, 10 persen ini kan enggak berlipat. Baik, 10 persen biarkan saja sepuluh persen selama sepuluh tahun, sepuluh persen per tahun ya, selama sepuluh tahun jadinya seratus persen, selama dua 20 puluh tahun dua ratus persen, berlipat nggak itu? Berlipat, berlipat itu kalau dibiarkan saja, sehingga dia dilarang dari awal, karena semua riba pasti berlipat jika dibiarkan. Dan utang itu kan kita nggak tahu kapan orang bisa melunasi. Oke. Karena itu meskipun ribanya kecil hukumnya dilarang. Dan kita memahami ayat itu harus komprehensif. Sehingga nggak boleh ngambil satu dalil, tinggalkan dalil yang lain. Enggak. Tapi semua dalil kita tampung, kemudian kita simpulkan dengan kesimpulan yang benar. Kalau ayat tadi mengatakan jangan makan riba yang berlipat. Di ayat yang lain Allah mengatakan wadah rumah minar riba. Tinggalkan semua sisa-sisa riba. Padahal sisa riba itu besar atau kecil? Namanya sisa itu banyak atau sedikit mas? Biasanya lebih sedikit. Tolong saya disisain ya, dikasih lima kotak. Nah itu kebanyakan itu. Baik. Jadi uh, beliau uh, Allah Subhanahu Wa Taala melarang tinggalkan semua sisa riba. Maka baik besar maupun kecil hukumnya dilarang. Namun begini, boleh enggak meminta tambahan ketika ada orang mau melunasi utang? maka para ulama memberikan solusi seperti ini. Allah memberikan uh, penjelasan dalam Al-Qur'an. Prinsip solusi riba adalah la tadlimuna la tadlimuna wa la, tudlamun. la tadlimuna la tudlamun. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian tobat dari riba, maka kalian berat dapat pokoknya saja sehingga kalian tidak didolim, tidak mendolimi dan tidak didolimi. Karena itu penyelesaian utang kembali kepada prinsip tidak mendolimi dan tidak didolimi. Bentuk tidak mendolimi gimana? Tidak minta lebih. Bentuk tidak didolimi gimana? Dia ya tidak boleh dikurangi haknya. gitu ya. Sehingga kasusnya seperti ini. Di tahun 70 ada orang punya utang senilai ada orang punya utang senilai 10 juta. Sep, eh, 10 juta tahun 70 di tanah kusir, dapat tahu? Dapat tanah kusir ya? Ada yang pengalaman tahun 70? Dapat apa pak? 10 juta di tahun 70 pak. Di Jakarta. Rumah dapat 10 juta. Dapat ya? Dapat. 10 juta tahun 70. Mau dilunasi tahun 2019. dari 10 juta dulu sudah dicicil 5 juta. Sudah dicicil 5 juta ya. Kurang 5 juta. 2019 dilunasi. Baik. Kira-kira dia datang deng dengan membawa 5 juta. Siapa yang nangis? <tuk> eh? Yang memberi utang atau yang, men yang menerima? <tuk> yang memberi utang. Rugi besar dia dulu ini sudah bisa dipakai untuk beli rumah. sekarang untuk biaya parkir sebulan. 5 juta. Terus bagaimana? Ya, maka seperti ini ada solusi yang diberikan oleh para ulama. Kalau dia diwajibkan untuk hanya diwajibkan bayar 5 juta, enggak ada kelebihan, berarti posisi orang ini didolimi. Posisi orang yang memberi utang didolimi. Karena itu solusinya adalah dikonversi ke emas. Dikonversi ke emas. Harga harga waktu membayar utang atau harga waktu utang? Harga waktu utang. Maka di tahun 70 5 juta itu dapat berapa gram? Wah, itu datanya nyari di mana, Pak? Ya mungkin dia bisa tanya ke Antam atau orang yang punya data tentang masalah ini. Misalnya pada tahun 70 harga emas adalah 10.000 per gram. Berarti 5 juta kali berapa itu? Berarti dapat berapa gram? 50 gram. Ya. Atau 500 gram. 500 gram. Dia dapat 500 gram, setengah kilo. Nah, selanjutnya setengah kilo itu dikonversi ke uang waktu pelunasan. Saya harus bayar berapa? Kamu harus bayar setengah kilo emas. Berapa duit itu? Ya, berapa per gram sekarang? 500 ribu. Nah, berarti dia dapat dua setengah m. Ya dia dapat dua setengah m cukup untuk beli rumah ini kan neraca keseimbangan sehingga di posisi ini tidak ada yang mendolimi dan tidak ada yang didolimi itu konsekuensi ketika utang yang dalam kurun waktu yang lama tidak segera dibayar wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah jika saya membeli barang bangunan di sebuah toko bangunan Senilai 10 juta untuk membeli bahan-bahan rumah Namun saya ambilnya saat saya ingin membangun rumah Misalnya 3 tahun dari transaksi, boleh atau tidak Misalnya saya deposit 10 juta di toko besi Pak ini mau dipakai untuk beli apa? Ya gampang, pokoknya senilai 10 juta waktu saya ngambil. Berarti di situ ada dua solusi yang bisa diberikan. Yang boleh ya. Yang pertama, deposit dijadikan sebagai wadiah. Titip. Karena statusnya titip, maka tidak pindah hak milik. Ini ya, di 10 juta, ya duit itu cuma disimpan saja, 10 juta ditaruh. Nah nanti sewaktu konsumen ini butuh semen, dia minta semen 10, 500 ribu. Maka dari 10 juta itu baru diambil 500 ribu masuk ke kas toko. Sisa 9,5 juta diam di situ. Minta besi seharga 2 juta, ambil 2 juta, masuk kas toko, sisanya diam di situ, setengah juta. Dan begitu seterusnya sampai duit ini habis. Ini berarti akadnya akad titip. Tapi toko harus uh, konsekuen, dia enggak boleh menggunakan uang itu. Sehingga kalau 10 juta itu dipakai kulaan, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu uang titipan, bukan uang utang. Atau yang kedua, yang kedua, deposit dijadikan sebagai alat bayar. Kalau alat bayar berarti sudah beli, kan gitu ya? Sudah akad jual beli. Karena sudah akad jual beli, maka yang harus dilakukan apa? Menentukan menentukan jenis barang. Kita ngasih uang 10 juta ke toko. Ini Pak, 10 juta ke toko, silahkan Bapak pakai. Saya beli barang. Apa yang dibeli, Mas? Ya, wallahu alam ini jual beli goror karena di toko itu isinya banyak ya, bangunan kan banyak banyak sehingga dia tidak bisa menentukan jenis produk yang mau dibeli menyebabkan transaksi itu hukumnya goror dan ini hukumnya dilarang yang boleh dia harus menentukan 10 juta ini dapat apa oh kamu dapat nah butuhnya apa saya butuh semen sekian sak besi sekian kemudian misalnya pasir dan seterusnya. Total 10 juta. Kuantiti jenis barang dan kuantitinya ada. Mau diambil tiga tahun lagi. Kalau toko setuju silahkan. Berarti itu sama dengan Anda beli, dititipkan dulu, nanti setelah butuh diambil. Toko berat untuk setuju dan berat tidak setuju. Kalau enggak setuju gimana? Itu berarti dia enggak mau menjaga barang kamu. Segera diambil. Misalnya ada orang e, jualan barang, kemudian ditulisi barang yang sudah dibeli, mohon segera diambil maksimal satu bulan. Lebih dari satu bulan kami tidak tanggung jawab, barangnya ditaruh di depan toko. Mau hilang mau diambil orang terserah, saya nggak tanggung jawab. Berarti dia nggak mau di TTP. Tidak mau di TTP itu boleh nggak, Pak? Ada orang titip sesuatu ke Bapak, tapi ya Bapak nolak boleh nggak? Sasa saja boleh. Karena titipan itu e, amanah dan kita tidak wajib menerima amanah dari orang lain. Karena itu kalau toko sudah menentukan barangnya ABCD ini, jenisnya, kuantitinya seperti ini, tiga tahun baru kami kirim, silahkan. Asal toko, setuju. Meskipun toko juga boleh tidak, setuju. Konsekuensinya, dia tidak boleh berubah. Konsekuensinya enggak, enggak boleh berubah. Semen 10 sak. Waktu beli harganya rp ribu. Tiga tahun ketika antar harganya semen 70000 ribu per sak. Pak ini karena ada perubahan harga, maka ini saya geser ya. 10 jadi 7. Karena ada kenaikan harga semen. Oh enggak bisa. Akadnya sudah dulu. Tiga tahun ini tinggal ngantar. Maka jangan diubah kuantitasnya. Karena kalau dia mengubah kuantitinya berarti dia mengubah akad. Dan akad tidak boleh berubah karena sudah terjadi. Kalau akad diubah-ubah seperti itu nanti jadinya melakukan dua jual beli dalam satu jual beli dalam arti jual beli yang harganya tidak jelas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si A kerjasama dengan B ternak sapi, A sebagai pemilik, B yang memelihara. Dengan perjanjian, jika anak pertama dari sapi si A, eh, jika anak pertama dari sapi untuk si A, anak kedua untuk si B, apakah boleh? Jawabannya, goror dalam kerjasama. Sapi betina ini dapat anak pertama. Apakah ada jaminan dia bisa menghasilkan anak kedua? Enggak bisa. Kalau sapinya cerai gimana? Nah itu. Itu kasihan yang petaninya. Begitu berhasil dapat anak pertama, berarti tidak ada kemungkinan Dapat yang kedua. Yang benar gimana? Anak berapapun dibagi bersama. Gitu ya, anak berapapun dibagi bersama. Assalamu'alaikum wabarakatuh. Jika saya jual nastar yang belum saya buat tapi sudah saya PO-kan, misal dua pekan, kalau Anda produsen enggak masalah. Tapi kalau hanya reseller, kulak jual, tidak memproduksi, berarti ini menjual barang yang belum dimiliki. Bagaimana status uang dari penjualan baju band gambar tengkorak? Menurut Anda, gambar tengkorak itu kebiasaan ulama atau kebiasaan yang suka pakai baju gambar tengkorak? Itu kebiasaan ulama atau kebiasaan anak pang? Kita dilarang untuk tasyabuh dengan orang yang statusnya lebih rendah. Boleh tasyabuh, tapi tasyabuh dengan orang yang lebih mulia, tiru-tiru nabi, tiru-tiru sahabat, tiru-tiru kiai. Itu silahkan, bahkan sampai pun dalam selera makan, tiru-tiru boleh silahkan. Anas bin Malik pernah bersama Rasulullah SAW makan bareng dalam satu nampan ada aneka macam makanan. Tapi Nabi SAW selalu mencari duba. Duba itu eh, labu, labu kuning. Beliau selalu mencari duba. Kata Anas, sejak saat itu saya senang duba. Maka model tiru-tiru seperti ini boleh. Ustadz senangnya makan apa? Tongseng. Sejak saat itu saya senang tongseng. Ya memang dulu juga senang tongseng. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila customer memesan dari produsen untuk dibuatkan barang jahitan atau maka, atau masakan. Bila sudah bayar DP, customer membatalkan, apakah DP harus dikembalikan? Sementara pesanan sudah terlanjur dibuatkan. Bila tanpa DP, customer membatalkan pesanan yang sudah dibuat, apakah boleh tetap minta bayaran? Jadi eh uh, penjual yang sudah diizinkan melakukan akad. Penjual yang sudah diizinkan melakukan akad. Yang pertama apa? Penjual yang sudah memiliki barang. Yang kedua? Produsen, gini ya. Yang pertama, trader yang sudah memiliki barang. Yang kedua, produsen. Paham ini? Pembagian ini paham ya? Penjual yang sudah diizinkan melakukan akad, yang pertama adalah trader yang sudah memiliki barang, yang kedua produsen. Karena dia sudah diizinkan melakukan akad, maka maka boleh minta DP. Jika akad batal, bolehkah DP hangus? Jika akad dibatalkan, bolehkah DP hangus? Ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih kuat, ini disebut dengan jual beli urbun. Model seperti ini disebut dengan jual beli urbun. Kalau nggak jadi, kalau batal, DP hangus. Disebut dengan jual beli urbun. Ulama beda pendapat tentang hukum jual beli urbun. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang, dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah diperbolehkan. Berdasarkan riwayat dari Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, ada utusannya yang tinggal di Mekah. Beliau membeli sebuah rumah, sebuah gedung yang rencananya akan digunakan untuk penjara. Utusan beliau memberikan DP lalu menyampaikan saya akan minta izin terlebih dahulu kepada amirul mu'minin kalau beliau setuju nanti saya tambahkan kekurangannya kalau beliau nggak setuju saya nggak jadi beli dan uang ini milik kamu sehingga di posisi ini boleh minta dp dan hak mus, <coughs> jika dibatalkan oleh calon konsumen maka seperti kasus yang tadi ditanyakan karena produsen sudah berhak untuk melakukan akad, sehingga dia berhak untuk menerima DP, maka DP boleh hangus ketika akad dibatalkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam, bagaimana cara menjual barang yang diproduksi di luar negeri? Saya supplier, bolehkah saya minta DP kepada perusahaan yang mau beli barang tersebut? Karena barang itu harganya mahal dan sifatnya inden, customized. Dan pabrik hanya memproduksi setelah ada pesanan dari calon pembeli. Kalau modelnya seperti ini, berarti Anda menjual barang yang belum dimiliki, sehingga begini ya: ada bentuk jual beli yang disebut dengan baik, kali, bil, kalik. Yang ini hukumnya dilarang dengan sepakat ulama dilarang berdasarkan ijma. Bagaimana hukum jual? Bagaimana pengertian jual beli kalik bil kalik? Jual beli kalik bil kalik dijelaskan oleh Imam Malik dalam Al Muwatta wal kalik bil kalik ayyabi ar rojulu dainan lahu ala rajulin bidainin ala rajulin akhar. Jual beli kalik bil kalik adalah si A menjual barang yang masih terutang, belum dia miliki. Kepada orang lain dengan pembayaran yang masih terutang. Sehingga jadinya jual beli utang dengan utang. Saya menjual semen kepada si B. Si B bayarnya 10%. Berarti uangnya masih terutang. Padahal saya belum punya semen. Jadinya saya menjual yang barangnya belum ada terutang. Baik, nanti barangnya akan saya datangkan, itu terutang ya. Uangnya juga tidak tunai. Nah, transaksi seperti ini namanya transaksi kali bil kali. Solusinya bagaimana? Solusinya lakukan akad salam. Yaitu pembayaran harus tunai. Minta perusahaan yang pesan tadi, kamu mau pesan mesin ini, Spek dijelaskan, selanjutnya minta dia bayar tunai. Setelah kita terima tunai, baru kita order ke perusahaan produsen. Ketika barang datang, silakan diantarkan ke konsumen, ke perusahaan yang pesan. Dengan jangka waktu satu bulan ke atas, sehingga uang cair di depan, tapi penyerahan barang satu bulan ke depan. Wallahu alam, kalau itu diperbolehkan, seperti fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Sama seperti tadi ya, hukumnya membeli barang dengan sistem PO. Kalau skemanya seperti tadi, nggak boleh kecuali jika penjualnya adalah produsen. Jika orang sudah wakaf 100 juta dalam perjalanan waktu, misalnya satu tahun, 100 juta tersebut dilaporkan belum digunakan oleh penerima wakaf. Apakah boleh kita batalkan dan mewakafkan ke tempat yang lain, atau mengambil sebagian dan mengubah wakaf dari uang menjadi barang? Contoh 100 juta diganti mobil. Baik, wakaf jika sudah diserahkan, jika sudah diserahkan, tidak boleh ditarik. Kalau menarik, berarti dia sama dengan perumpamaan yang dibuat Nabi SAW, seperti anjing yang makan muntahannya. Sehingga hukumnya nggak boleh. Yang boleh dilakukan dalam wakaf itu ada wakif. Wakif itu apa? Pemberi wakaf. Ada pengelola wakaf, namanya. Kalau kita penerima wakaf, namanya nadir wakaf. Nadir wakaf itu pengelola wakaf. Misalnya, saya wakaf di yayasan A, maka yayasan itu menjadi nadir wakaf. Objek wakaf milik siapa? Milik wakif atau milik nadir wakaf? Saya wakaf sebidang tanah kepada yayasan A. Sebidang tanah ini milik saya, atau milik yayasan A? Milik siapa? Bukan dua-duanya. Bukan milik saya, dan bukan pula milik yayasan. Kenapa kok bukan milik yayasan? Posisi dia adalah nadir bukan pemilik wakaf. Nadir wakaf ini pengelola wakaf. Baik. Kalau Anda wakaf 100 juta, jadi wakaf itu syaratnya harus syaratnya harus muabbad. Harus permanen. Harus permanen. Maka nilai 100 juta duit itu habis atau permanen? Habis ya. Dipakai bayar listrik, bayar air, bayar telepon, dia bisa habis. Kalau ikrannya adalah wakaf, berarti 100 juta itu harus diwujudkan dalam bentuk objek mu'abbat. Tanah atau bangunan atau perlengkapan yang punya nilai ketahanan pager misalnya ya kemudian aksesoris yang ada di masjid termasuk AC sehingga dia nggak boleh dipakai untuk bayar listrik gaji marbot bayar air nggak boleh karena ini tidak permanen kalau ternyata belum diwujudkan bagaimana pak kalau belum diwujudkan anda tidak boleh membatalkan tapi yang bisa adalah memindahkan ke nadir wakaf yang lain Pak, saya wakaf tanah di sana ke yayasan A, tapi yayasan A nggak pernah mau ngurus. Lalu saya alihkan, tolong yayasan B kamu saja yang ngurus, itu boleh. Dia tidak narik, tapi yang dia lakukan apa? Mengalihkan yang mengelola. Nah, contoh karpet masjid ini wakaf. Kalau ada masjid kelebihan karpet, kurang jamaah. Yang sholat cuma lima orang, tapi karpetnya sampai belakang. Ini karpet sama jamaahnya lebih banyak karpetnya. Lalu Takmir e, membuat kebijakan karpet belakang daripada nggak dipakai, kita wakafkan saja. Maka dia sudah jadi wakaf sehingga Takmir tidak wakaf, tapi mengalihkan nadir wakaf dari Takmir Masjid A ke Takmir Masjid B. Wallahu a'lam. Ada Ovo, ada GoFood solusi dari GoFood ya beli sendiri. <silence> Kalau Anda mengatakan bahwasanya GoFood hukumnya riba. Ya. boleh tidak? Insya Allah boleh. Ini murni jual beli jasa. Ya. solusinya dikasih deposit. Kasih deposit. Misalnya Kawan Anda di luar negeri ngasih info barang ini harganya sekian sekian sekian. Anda transfer. Nah, selanjutnya dia yang membelikan nanti boleh minta fee. Kartu Dana saya nggak paham. Nah, kalau Ovo dan seterusnya. Jadi seperti uh, uang elektronik ya. Ada Ovo, ada Gopay, Link aja lingaja masuk. Ya. Yeah. Uang elektronik seperti ini kita tidak bisa memberikan hukum tidak bisa memberikan eh, apa? hukum satu, tapi dia berbeda-beda tergantung skema akadnya. Karena ada tiga skema akad, bisa sarf, bisa qard, bisa wadiah. Ada tiga kemungkinan ini. Sehingga untuk menentukan ini secara umum boleh atau tidak. Nah, itu tidak bisa dibuat kaidah umum. Bisanya adalah dengan melihat regulasi yang berlaku dan bagaimana skema akadnya. Bila bekerja di perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan bank konven dan perusahaan lainnya non-bank, tapi ditempatkan di perusahaan non bank oleh perusahaan outsourcing tersebut, apakah penghasilannya tercampur? Jawabannya tidak, karena yang anda dapatkan adalah sesuai unit usaha yang anda kerjakan. Sehingga misalnya di bagian outsourcing, anda dipekerjakan eh, di apa misalnya rumah makan A, maka anda berarti dapat gaji dari rumah makan itu, tapi melalui pihak lembaga outsourcing. Terus sekian persen dikasihkan ke Anda. Setelah dipotong, misalnya dia motong 10 persen atau 20 persen. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam. Cukup ya. Masih ada yang lain, barangkali tidak bisa kita baca. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan barakallahu fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya